Tim voli Pantai Putri Jawa Tengah tersingkir dari PON Papua setelah kalah atas Jawa Timur 1 di babak 8 besar dengan skor 0-2. Meski diunggulkan, namun Jawa Tengah yang diperkuat pasangan Della Novitasari dan Devi Melinda Novitasari tak bisa mengembangkan permainan dan menyerah dari pasangan Divarista S dan Nur Atikasari yang membela Jatim 1-2 set langsung dengan skor 21-22, 15-21 di venue voli Pasir Koyakoso, Kota Jayapura. Kekalahan atas Jawa Timur pun membuat pelatih voli Pantai Putri Jawa Tengah, Acin Roci, seakan tidak percaya. Anak asuhnya sebenarnya sempat memimpin pertandingan di set pertama, bahkan hanya menyisakan satu poin untuk menutup laga, namun berhasil dikejar oleh lawan dan justru takluk dengan skor 21-22. Coach, tim Anda yang diwakili oleh Della dan Devi harus kandas dari Jawa Timur di babak playoff ini, Coach. Delapan besar maksud saya. Bagaimana, Coach? Ada komentar nggak soal laga tadi, Coach, melawan Jatim? Iya, saya sangat menyayangi teman. Jadi, ini di luar dugaan kami. Jadi, kami sebelum main optimis bisa memenangkan pertandingan ini. Tapi itulah yang namanya permainan, ya, seperti itu. Jadi ketika anak-anak sudah landing dulu, 20 dulu tinggal satu dan akhirnya terkejar dan kalah, itu yang membuat anak-anak down. Sehingga di set kedua anak-anak mainnya kurang bisa maksimal. Coach, sejauh ini melangkah hanya sampai babak 8 besar. Bagi coach ini ada catatan khusus nggak, coach, bagi tim yang akan dipersiapkan mungkin nanti untuk 2024 nanti, atau bagaimana, coach, cukup puaskah dengan raihan ini atau bagaimana di PON ini? Ya, tentunya tidak puas, karena ya, dengan target kita diharapkan bisa membawa pulang medali minimal perunggu, ya, tapi kita gagal di sini. Tapi anak-anak ini usianya masih bisa untuk PON tahun depan. Jadi memang usia emasnya nanti ada di PON yang akan datang. Nah, ini kan dipersiapkan lagi, coach, untuk PON 2024. Dan coach juga saya lihat sering memantau permainan dari lawan-lawan, apalagi beberapa pemain yang bermain saat ini juga cukup bermain apik dan masih punya kans bermain di PON 2024 nanti. Bagi coach sendiri, pelajaran apa, coach, yang dipetik dari PON Papua ini? Kesiapan tim. Jadi memang di voli pasir dengan situasi permainan yang betul-betul awam, ya. Jadi memang betul-betul kita persiapkan dengan situasi apapun untuk baru bisa bermain. Bagi pemain sendiri nanti, coach, gimana, coach, yang untuk memotivasi mereka, apalagi kan salah satu kegagalan di event besar juga seperti ini boleh dibilang buat pemain cukup membuat frustasi gitu, coach. Tapi dari pelatih bagaimana, coach, membantu pemain ini? Nanti akan kita tapi kita akan kasih motivasi. Jadi kejuaraan tidak hanya ini, mereka masih muda, masih ada akan di lain waktu, next time kita boleh putus asa. Jadi salah satu kegagalan di event besar juga seperti ini boleh dibilang buat pemain cukup membuat frustasi gitu, coach. Tapi dari pelatih bagaimana, coach, membantu pemain ini? Nanti agar kita tapi kita akan kasih motivasi. Jadi kejuaraan tidak hanya ini, mereka masih muda, masih ada akan di lain waktu, next time kita boleh putus asa. Jadi kegagalan tidak akan kita tebus di event yang berikutnya. Siap, terima kasih, coach.